tanaman yang lagi viral ya, yang bikin bibir. Nih bibir gue udah setengah jontor, mau gue tambahin lagi. Jadi buat kalian yang lihat di TikTok makan pohon ginian itu bikin bibir apa tebel, itu fake, itu bohong. Gue udah cobain makan begini nih, biasa aja nggak ada efeknya, beneran nggak ada efeknya nih, tuh gini doang nggak ada efeknya gara-gara makan ginian nih. TikTok bohong ya? TikTok bohong. Buktinya gue nggak kenapa-napa. Nih makan ginian, ya gue tutup masker dulu. Enak banyak orang. Masker belum seberapa. Nah, gua tunggu sampai malam, ternyata sembuh gua. Ternyata efeknya tuh singkat banget dan benar-benar enggak ada efek sama sekali. Ternyata itu bohong lah. Makanan apa? Gan, tanaman itu. Berarti bohong. Yang di TikTok-TikTok itu fake ya? Fake itu. Jadi buat, tanaman itu tersebut alias Sri Rezeki enggak ada khasiatnya ya? Enggak ada khasiatnya. Aduh, enggak pengaruh ya. Gan, gua minum. Eh, apa itu bibir lu? Apa? Bibir lu tuh pengaruh itu. Hah? Oh ini? Iya. Iya, gue emang gini dari lahir. Jadi gini. Jadi, gue gak perlu ceritain efeknya gimana. Pokoknya after beberapa jam ya gini hasilnya. Nah, kebetulan nih lagi banyak datang tamu nih dari Big Reptil tuh. Ya. Bang Oji dan Bang Diki.